tiket cuma 200.000. Nyata, hadiah Honda Beat baru 20G di KMM King of GMK 2024. Siapakah yang mendapatkan motornya? Saksikan 17 November 2024 di KMM. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Slamet Radjo, owner gudang Murai Kemayoran. Gak berasa guys, 17 November 2024 final King of GMK 2024 besok akan diselenggarakan di lapangan KMM. Ini adalah event tertingginya di GMK, di mana hanya ada juara satu terbaik memperebutkan satu motor Honda Beat baru. Final King of GMK ini adalah hasil seleksi dari gelaran kemarin 10 November 2024 di Angkasa Enterprise Kemayoran, di mana juara 1 sampai 7 dari setiap sesinya, dari kelas junior, sahabat A, sahabat B, dan senior, semuanya adalah jebolan total GMK. Juara 7 terbaik 1 sampai 7 melaju ke final dapat tiket gratis. Di GMK kita ada event 3 bulan sekali, di mana pesertanya itu adalah wajib jebolan total GMK. Dan ada 3 event besar di GMK. Di antaranya yang pertama adalah Kopdar GMK. Ini adalah latbranya GMK. GMK Cup itu adalah event latresnya GMK. Dan King of GMK ini adalah event tertingginya di GMK. Siapakah yang akan menjadi King 2024? Oke guys, saya akan menjelaskan peraturannya. Untuk di final King of GMK ini, sangkarnya wajib sangkar GMK. Memakai sangkar GMK yang teboknya putih, fit e-bot. Nah, untuk tangkringan bawah boleh dinaikkan asal tidak terlalu tinggi, karena saya lihat di 10 November kemarin banyak burung-burung di sangkar GMK juga tangkringannya dinaikkan. Boleh ya, saya buat peraturan seperti ini supaya merata, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang jelas, sangkar tidak boleh dikasih penanda khusus seperti stiker ataupun apapun itu. Untuk ranjau juga diizinkan ya guys ya. Kalian boleh pakai karpet gambar bola-bola ataupun bola-bola asli, asal tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu dan mencolok kelihatan dari bawah. Jadi buat kalian burungnya yang masih suka turun ke karpet, boleh diizinkan pakai ranjau. Gimana guys? Udah excited belum? Semangat gak nih buat Final King of GMK 2024? Acara ini juga akan langsung dipantau sama Coach Harry P, salah satu pengurus di KMM dan salah satu tokoh burung di Indonesia. Oke guys, sampai jumpa di KMM tanggal 17 November 2024. Dan buat kalian, di 2025 kita masih banyak sekali event. Salah satunya event terbaru kita, Rookie of the Year. Konsepnya mirip King of GMK, tapi khusus untuk burung-burung muda berbakat. Dibataskan maksimal usianya adalah 2 tahun. Jadi di akhir tahun ada King of GMK, di awal tahun ada Rookie of the Year. Ini akan rutin kita adakan setiap tahunnya. Semoga gelaran GMK semakin tahun semakin meriah. Yuk semangat, tetap kompak selalu GMK. Salam dari Coach Slamet.